Hai, welcome back to Golf Headlines. Ragam informasi menarik dan serba-serbi seputar golf ada di sini yang sayang untuk dilewatkan. Hari ini Golf Headlines kembali hadir dengan update turnamen bergengsi dari yang berlangsung di Indonesia. Episode kali ini akan menyuguhkan rangkuman keseruan dari OB Golf Championship. Salah satu turnamen yang masuk dalam kalender ADT musim ini digelar di West Course Gunung Gelis Country Club dengan total hadiah $70,000. Sebanyak 113 pegolf yang berasal dari berbagai negara turut serta dalam turnamen yang digelar 27 hingga 29 September 2023 ini. Pada putaran pertama gelaran turnamen ini, ada satu pegolf tanah air yang berhasil masuk dalam jajaran 10 besar leaderboard sementara. Mencatatkan 5 birdie dengan 2 bogey, Naraji Emerald Ramadan Putra berhasil tight di posisi 9. Mantan pegolf amatir nomor 1 Indonesia ini memulai putaran pertama dari T1 dan langsung menunjukkan kualitas bermainnya. Di 3 hole pertama, pegolf berusia 23 tahun ini bisa mencetak 3 birdie berturut-turut. Naraji menutup 9 hole pertama dengan 5 under. Sayang, skor ini harus tergerus dengan bogey di hole 14 dan 15. Pegolf yang mulai berstatus pro pada Juni 2022 ini menutup putaran pertama dengan 3 under. Naraji bermain satu flight bersama dengan Aaron Wilkin asal Australia yang juga menempati posisi 9 klasemen sementara karena membukukan skor yang sama sepertinya. Dan juga bersama pegolf asal Thailand Chang Thai Sutsong yang menutup putaran pertama dengan skor even par. Turut sertanya para pegolf tanah air dalam turnamen bergengsi ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk kembali melihat wakil Indonesia mengangkat trofi juara dalam ajang ADT. Jonathan Wiono menjadi salah satu nama yang diharapkan mampu mewujudkan harapan pecinta golf tanah air pada gelaran ini karena prestasinya dalam turnamen nasional yang sukses menjadi juara sebanyak 6 kali. Namun sayangnya di hari pertama OB Golf Championship, Joey belum berhasil menampilkan permainan terbaiknya. Dirinya hanya mampu mencetak 2 birdie di hole 2 dan 3, tetapi membuat 4 bogey dan 2 double bogey. Sehingga ia harus menutup putaran pertama dengan skor over 6. Joey bermain bersama pegolf asal Thailand Varanyu Ratanapibunkich, yang selesai dengan 2 under par dan tight di urutan ke-15. Keduanya juga bermain bersama pegolf asal Inggris, Ben Jones, yang menyelesaikan putaran pertama dengan skor over 4.
leaderboard hari pertama OB Golf Championship ditutup dengan dua pegolf yang berbagi posisi di puncak klasemen dengan skor 6 di bawah par. Mereka adalah pegolf asal Thailand dan juga Jepang. Pegolf asal Thailand, Ek Parit Wu, lebih dulu memimpin leaderboard putaran pertama. Permainan driving yang solid dan satu eagle, ditambah pengetahuan terhadap West Course yang pernah dilakoninya pada Agustus lalu, membantunya ke posisi teratas debut turnamen berhadiah $70,000 ini. Disampaikan Wu jika drivernya sangat bagus di hari pertama dan memudahkannya untuk membuat birdie. Ia juga menyampaikan jika dirinya pernah bermain di sini pertama kali pada bulan lalu di turnamen ADT The Indonesia Pro-Am presented by Combifar and Nomura, yang membuatnya tahu lebih banyak soal lapangan ini dan memudahkan permainannya. Wu memulai tee off pukul 6.40 dari T1 bersama dengan pegolf tanah air Akil Widiantoro yang selesai dengan skor 10 over. Dan juga bersama Keigo Kaneoka asal Jepang yang menyelesaikan 18 hole dengan skor 3 over. Setelah lebih dari satu jam putaran pertama sesi pagi berlangsung, Naoki Sekito asal Jepang menyusul Wu di puncak. Ia menyampaikan jika hari pertama menjadi putaran yang bagus karena berhasil memasukkan beberapa putt yang sulit. Bukan putt panjang tetapi beberapa downhill dengan banyak break. Dirinya pernah main di sini bulan lalu dan puttingnya sangat buruk. Jadi ia mencoba fokus pada itu di kesempatan ini. Sekito yang pernah memenangi turnamen ADT Gunung Gelis Golf Invitational pada 2019 di East Course, merasakan atmosfer yang familiar di Gunung Gelis dan hal ini cukup memudahkannya. Sekito merasa seperti di rumah sendiri di sini, karena pernah menang di sini sebelumnya. Itu memberinya kepercayaan diri yang tinggi dan merasa nyaman. Lapangannya sedikit lebih lambat dibanding bulan lalu tapi masih sulit dan berangin. Sekito bermain dari T10 pukul 7 pagi bersama dengan Justin Quiben asal Filipina yang finish tight di posisi 15 dengan skor 2 di bawah par. Keduanya juga bermain bersama dengan Oscar Zetterwall asal Swedia yang menyelesaikan putaran pertama dengan skor 4 di bawah par dan tight di posisi ketiga leaderboard hari pertama. Seperti apa permainan para peserta di putaran kedua dan siapa saja pemain tanah air yang berhasil melaju ke babak final OB Golf Championship. Tetap saksikan Golf Headlines untuk melihat lanjutan keseruannya.